Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Tentunya balik lagi ini bersama kami yang dimana setiap harinya akan menayangkan info-info terbaru dan menarik seputar artis kesayangan kalian ini. Nah, buat teman-teman dan kalian semua yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya tekan bol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua enggak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Sempat dijodoh-jodohkan oleh netizen karena dinilai sudah serasi, Haris Frieza dan Cut Siva akhirnya angkat bicara. Tak mau lagi malu-malu mengakui, Cut Siva bahkan terang-terangan mengatakan jika Haris Frieza merupakan pria yang menjadi kriterianya. Namun karena gemar bercanda, Haris Frieza menilai jika Cut Siva merupakan sosok yang sangat romantis dan lebih suka iseng. Hal itu diungkap Haris Frieza saat dirinya ditanya perihal Cut Siva yang tiba-tiba mengungkapkan isi hatinya dan mencoba melamarnya. Tapi buat kamu sendiri, will you marry me yang datangnya dari Cut Siva, apa yang ada dalam pikiranmu? Tanya salah satu host talk show ke Cut Siva seperti dikutip Hobbs, ide dari kanal YouTube-nya. Cut Siva itu menjawab jika memang dirinya mendapatkan kata-kata tersebut dari Haris Frieza. Karena diungkapkannya jika sosok Haris Frieza merupakan orang yang suka bercanda dan iseng, terutama dengan dirinya. Di pikiran aku pertama, nih Haris Frieza pasti lagi ngegombal, karena dia kan suka bercanda, dan emang jahil banget kan anaknya, terang Cut Siva yang saat itu duduk bersebelahan dengan Haris Frieza. Namun tak bisa memungkiri, Haris Frieza menyebut jika Cut Siva merupakan pria yang paling bisa membuatnya nyaman. Aku tuh ngerasa, Cut Siva itu salah satu wanita profesional dan paling bikin nyaman, ungkap Haris Frieza. Bahkan Haris Frieza juga mengakui jika Cut Siva merupakan sosok yang memiliki kriteria yang pas menjadi wanita idamannya selama ini.